그, 쪽은왜 콜을 받고 있는 거야? 안 돼요 그 그쪽! 저, 그 저, 은안 돼요! 조금만 저, 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 Mendengar perkataan Yung Jun tentu membuat Misu menjadi baper. Namun tiba-tiba saja Yung Jun berdalih mengatakan hal yang dia katakan tadi merupakan kata-kata dari di buku yang pernah dia baca. Misu yang sudah berharap berusaha menyembunyikan wajah salah tingkahnya dan kembali ke dapur untuk memasak ramen. Yung Jun yang selama ini tidak pernah memakan ramen agak sedikit ragu untuk mencicipinya, namun setelah tahu bagaimana rasanya Yung Jun makan dengan sangat lahap. Atas semua yang dilakukan Misu malam ini Yung Jun sangat berterima kasih, karena berkat Misu dia bisa melupakan masalah yang dia hadapi. Mendengar Yung Jun berterima kasih, membuat Misu terdiam heran, orang yang selama ini tidak pernah mengatakan itu kepada siapapun tiba-tiba saja mengatakan itu kepadanya. Tak lama setelah itu Pilnam tiba di sana, dia membawa beberapa bir untuk mereka minum bersama. Melihat bekas mangkuk ramen ada dua, Pilnam bertanya siapa yang sudah datang mengunjungi Misu sebelum kedatangannya. Tanpa ragu Misu memberitahu Pilnam, bahwa orang yang bertamu dan makan ramen bersamanya adalah Hyung Jun. Mendengar itu Pilnam kaget, orang kaya raya yang tidak pernah makan ramen selama ini malah mengunjungi adiknya untuk menikmati ramen. Sadar ada yang tidak beres dengan hubungan mereka berdua, Pilnam mengingatkan Misu bagaimana jauhnya derajat keluarga mereka. Ibarat kata keluarga mereka seperti anjing peliharaan, sedangkan keluarga Yung Jun adalah majikan mereka. Mendengar itu Misu yang tadinya baik-baik saja menjadi berubah murung memikirkan hal tersebut. Pilnam mengatakan semua itu bukan karena tidak ingin adiknya bahagia, namun dia takut jika Misu terlalu berharap kepadanya dia akan menjadi patah hati nantinya. Misu mengerti semua yang dimaksud oleh Pilnam, namun dia berkata tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, karena dia akan mengurus urusannya sendiri dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Misu menerima telepon dari Yung Jun bahwa dia sudah menunggunya di parkiran. Mengetahui hal itu Misu lantas langsung berlari menghampirinya hingga hampir terjatuh, beruntung sebelum itu terjadi Yung Jun berhasil menangkap Misu sehingga mereka berdua kembali saling pandang satu sama lain. Tidak hanya datang menjemput Misu, Jung Jun juga membawakan kopi dan sarapan untuknya. Perubahan sikap Jung Jun tidak hanya sampai di sana; saat tiba di kantor, dia menyapa para pegawai dengan penuh senyuman, sehingga para pegawai kaget atas perubahan sikapnya itu. Setelah itu, Misu bertemu dengan So -jun untuk membahas mengenai kehadirannya di pameran perusahaan. Saat berusaha menahan bersihnya karena ada bunga di sampingnya. So Jun menyadari alergi yang dideritanya sehingga meminta pegawai restoran untuk memindahkan bunga tersebut. Setelah bernegosiasi beberapa lama tanpa memberitahu identitas dirinya yang sebenarnya, So Jun setuju menghadiri acara pameran meski tahu pameran itu dilakukan oleh adiknya sendiri. Di sisi lain Yum Jun yang ingin segera menyatakan perasaannya mencari beberapa tempat yang cocok untuk menyatakan perasaannya di salah satu situs. Setelah berhasil mendapat tempat yang dia inginkan, Yung Jun langsung mengajak Misu bertemu di sana malam ini karena ada yang ingin dia sampaikan. Karena pertemuan itu setelah pulang dari kantor, Misu pergi untuk membeli baju yang akan dia gunakan malam ini. Setelah mendapatkan baju yang dia inginkan dan berdandan dengan sangat cantik, dalam perjalanan pergi ke tempat yang sudah direncanakan, Misu mendapat telepon dari Sojun untuk mengajak dirinya bertemu sebentar. Meski Misu berusaha menolak ajakan tersebut karena janji yang dia miliki, Sojun berkata akan menemui dirinya di tempat dia membuat janji agar tidak menunda waktu yang dia miliki. Jung Jun yang sudah ada di tempat pertemuan telah menyelesaikan segala persiapannya, tinggal menunggu kedatangan Misu agar semua rencana menjadi sempurna. Misu dan Sojun yang sudah berjanji untuk bertemu di sana terlebih dahulu juga sudah tiba di sana. So Jun menemui Misu karena ingin memberikan buku yang baru saja selesai dia tulis sebagai hadiah atas kerjasama yang akan mereka lakukan nantinya. Akan tetapi saat menerima buku itu, tiba-tiba saja Jung Jun datang ke sana mengembalikan buku yang so Jun berikan dan langsung menarik Misu untuk pergi dari sana. Dalam kebingungan Misu bertanya kenapa sikap Jung Jun seperti ini kepada penulis yang sudah lama dia incar untuk menyukseskan acara pameran mereka. Bukannya menjawab pertanyaan Misu, Yung Jun malah meminta Misu membatalkan perekrutan So Jun apapun yang terjadi tanpa memberitahu alasannya kepada Misu. Kecewa atas sikap Yung Jun, Misu langsung to the point menanyakan hal apa yang ingin dia sampaikan sampai mengajak dirinya bertemu di sini. Yung Jun yang tadinya ingin menyampaikan perasaannya berkata tidak memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Misu, karena sudah terlanjur kecewa melihat Misu diam-diam berhubungan dengan orang yang dia benci. Mendengar itu Misu menjadi sangat kecewa dan langsung bergegas pergi meninggalkan Yung Jun di sana. Setelah kepergian Misu, Yung Jun tampak sangat kecewa karena setelah menyiapkan semua ini dengan susah payah, semua usahanya menjadi sia-sia hanya karena kehadiran So Jun di antara mereka. Misu juga yang sudah berdandan sangat rapi untuk pertemuan itu berjalan pulang dengan rasa kekecewaan. Keesokan harinya saat berada di kantor, Jung Shin memberitahu para pegawai mengenai penulis terkenal Morpheus yang akan ikut serta dalam pameran mereka. Mendengar rumor itu Misu langsung menemui Jung Jun untuk memastikan rumor tersebut. Setelah memastikan rumor itu dari Jung Jun, Misu menjadi sangat kecewa karena Jung Jun yang bersikap keras menolak keikutsertaan Morpheus semalam kini malah menyetujui hal tersebut. Karena hal itu Misu mengambil kesimpulan bahwa Jung Jun sengaja mempermainkan dirinya selama ini. Dengan keadaan marah, Misu meminta Jung Jun untuk tidak melewati batas lagi yang akan membuat dirinya salah paham lagi untuk kedua kalinya. Mendengar itu Jung Jun hanya bisa terdiam tidak bisa berkata apa-apa, namun karena tak ingin kemarahan Misu berkelanjutan, Jung Jun berusaha mendekatinya dengan beralasan sedang tidak enak badan. Namun bukannya mendapat perhatian dari Misu seperti biasanya, Misu malah tampak mengabaikan dirinya dengan langsung menelpon dokter untuk merawatnya. Usaha Yung Jun untuk meredam kemarahan Misu tidak berhenti sampai di sana, ketika Misu akan memasuki ruangannya, Yung Jun sengaja menarik dasinya sampai berantakan dan meminta bantuan Misu untuk merapikannya, akan tetapi Misu masih tetap bersikap cuek dan langsung pergi dari sana. Setelah itu saat sedang membuat teh, Misu dihampiri oleh Jungshin untuk memberitahu bahwa penulis terkenal Morpheus ternyata anak dari pemimpin Li yang sekaligus kakak dari Yung Jun. Karena sudah tahu hubungan Yung Jun dengan So Jun sangat tidak baik, setelah mendengar kabar itu Misu langsung mengerti alasan Yung Jun bersikap sangat marah kepadanya semalam. Setelah mengetahui semua itu Misu langsung menemui Yung Jun untuk meminta maaf karena sudah salah paham dengannya. Yung Jun juga meminta maaf kepada Misu atas sikap berlebihannya semalam yang membuat pertemuan mereka menjadi berantakan. Setelah saling memaafkan satu sama lain hubungan mereka berdua kembali membaik seperti sedia kala. Karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan mereka berdua bekerja sampai larut malam di ruangan Yung Jun. Saat tengah sibuk mengerjakan tugas masing-masing, tiba-tiba saja Yung Jun berdiri sambil mengatakan akan membuat Misu berdebar kebingungan memikirkan dirinya malam ini. Mendengar itu, Misu hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, dan secara bersamaan, Yung Jun perlahan mendekati Misu untuk menciumnya. Namun saat akan berciuman, Yung Jun malah mendorong Misu ke belakang karena membayangkan wanita menyeramkan yang sudah lama dia impikan. Kim eh? Kim Bisa, Karena hal itu Misu menjadi sangat kecewa, meskipun Yung Jun langsung meminta maaf kepadanya, Misu tidak mau menerima permintaan maaf darinya karena beranggapan Yung Jun sengaja mendorong dia karena tidak ingin bersentuhan dengannya. Misu berkata dia akan libur bekerja besok karena malas melihat muka Yung Jun, dia juga mengancam Yung Jun agar tidak mengikuti dirinya. Setelah itu, Misu menemui kedua kakaknya di salah satu kedai sambil menceritakan semua yang terjadi dengan mengatasnamakan orang lain yang mengalami hal itu kepada mereka. Pinam yang merupakan dokter psikiater mengatakan bahwa orang yang dimaksud Misu mengalami delusi trauma karena sebelum mendorong wanita itu, dia sempat kaget memikirkan sesuatu. Mendengar itu, awalnya Misu tidak percaya. Namun setelah mengingat beberapa hari lalu dia pernah melihat Yung Jun memimpikan sesuatu yang membuat dia sangat ketakutan, Misu mulai mempercayai kemungkinan tersebut. Setelah Misu pergi meski dia menceritakan kisah yang dia alami dengan mengatasnamakan orang lain, Pilnam curiga bahwa hal yang dia ceritakan merupakan cerita yang dia alami sendiri dengan Yung Jun. Keesokan harinya saat pulang ke rumah, Misu kaget melihat Yung Jun sudah ada di depan rumahnya, Yung Jun datang ke sana untuk meminta maaf dengan membawa kertas rencana kencan yang akan dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf. Namun, karena rencana kencan yang dibuat, Yung Jun terlalu mewah. Misu menolak itu dan mengatakan memiliki rencana sendiri jika Yung Jun bersikeras ingin pergi bersamanya. Tanpa tahu apa yang direncanakan oleh Misu, Yung Jun langsung menyetujui hal tersebut tanpa berpikir panjang. Bukannya menggunakan mobil Yung Jun untuk bepergian, Misu malah sengaja mengajak Yung Jun menaiki bus untuk membalas rasa kekesalannya terhadapnya. Karena tidak pernah menaiki bus seumur hidupnya, Yung Jun terjatuh saat bus tiba-tiba berhenti untuk menurunkan salah satu penumpang, sehingga orang yang ada di dalam bus mengejek Yung Jun dengan berkata kakinya sangat lemah saat berdiri. Mendengar ejekan itu tentu membuat Yung Jun sangat malu sehingga dia terus menunduk sepanjang perjalanan. Misu yang mendengar Yung Jun diejek untuk pertama kalinya oleh orang lain malah tersenyum seakan senang atas apa yang terjadi kepadanya. Setelah itu saat berada di salah satu kedai, Misu menceritakan alasannya bekerja sejak usia muda yaitu untuk membantu perekonomian keluarganya. Di masa lalu ayah Misu yang merupakan seorang musisi pernah ditipu oleh salah satu penerbit lagu, sehingga mereka harus terlilit hutang kepada seorang rentenir. Karena hal itu, Misu yang merupakan anak terakhir memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Di usianya yang masih remaja, Misu harus bekerja untuk melunasi hutang keluarganya dan mengumpulkan uang untuk biaya sekolah kedua kakaknya. Meski harus kehilangan masa remajanya, Misu tidak pernah menyesal sama sekali karena jerih payahnya terbayar lunas ketika melihat kedua kakaknya berhasil menggapai mimpi mereka. Mendengar pengorbanan Misu untuk keluarganya membuat Yung Jun jadi sangat tersentuh dan semakin mengagumi dirinya. Dalam perjalanan pulang karena melihat permainan capit boneka, Misu berhenti untuk mencoba keberuntungannya. Akan tetapi meski telah mencoba beberapa kali, Misu tidak bisa memenangkan satu boneka pun sehingga Yung Jun merasa tertantang untuk mencobanya. Dengan PD Yung Jun berkata dalam sekali percobaan akan langsung mendapatkan boneka, namun meski mencoba berkali-kali dia tetap gagal mendapatkan boneka. Meski tidak mendapatkan boneka di permainan itu, Misu mulai melupakan kekesalannya terhadap Yung Jun dan tampak sangat bahagia bisa menikmati waktu bersama orang yang dia cintai. <tuk> <tuk> Keesokan harinya saat akan pergi bekerja, Misu mendapat telepon dari salah satu detektif yang dia minta untuk menyelidiki kasus penculikan dirinya di masa lalu. Setelah beberapa lama menyelidiki kasus itu, detektif memberitahu Misu bahwa di tempat dan waktu yang sama, salah satu putra Yum-Yum Group juga diculik di hari itu, namun identitas spesifik nama korban di catatan kepolisian sudah dihapus karena permintaan orang tua mereka. Mendengar itu Misu mulai bertanya-tanya, Siapa di antara Yung Jun dan So Jun yang pernah diculik dan apakah mereka diculik bersama di masa lalu karena tidak mengingat kejadian itu lagi? Akan tetapi karena telah melihat bekas ikatan di kaki Yung Jun beberapa hari lalu, Misu berpikir bahwa Yung Jun lah yang diculik bersamanya. Karena ingin memastikan hal itu Misu menemui Yusik untuk menanyakan hal tersebut. Akan tetapi meski Yusik adalah satu-satunya sahabat Yung Jun, dia mengaku tidak pernah mendengar cerita itu selama ini. Meski begitu, Misu tetap yakin orang yang diculik bersamanya di masa lalu adalah Yungjun, karena beberapa kejanggalan yang dia lihat selama ini. Karena hal itu, Misu terus tersenyum kepada Yungjun sambil berkata, "Dia sangat senang bisa bertemu kembali dengannya." Mendengar itu, Yungjun bingung, padahal baru semalam mereka bertemu. Tiba-tiba saja, Misu mengatakan hal tersebut dan terus tersenyum kepadanya. Karena melihat sikap manis Misu kepadanya, Yung Jun meminta Misu datang ke rumahnya untuk membantu membereskan beberapa buku lama yang ada di sana. Setelah itu Yung Jun berpamitan dengan Misu untuk menghadiri rapat dengan salah satu perusahaan, namun bukannya pergi untuk rapat Yung Jun malah ke tempat permainan capit boneka untuk membalas rasa penasarannya. Akan tetapi meski telah berusaha berkali-kali, Yung Jun tetap tidak bisa mendapatkan satu boneka pun sehingga anak kecil yang melihat dirinya menghabiskan banyak uang di permainan tersebut mengejek dirinya. Meski begitu Yung Jun tidak putus asa, dia malah semakin bersemangat memainkan permainan itu dan pada akhirnya berhasil mendapatkan boneka. Setelah berhasil mendapatkan boneka, Yung Jun langsung kembali ke kantor untuk memberikan boneka itu kepada Misu. Saat menerima boneka itu Misu tampak sangat senang, dia juga sampai menangis terharu sambil meminta maaf kepada Yung Jun karena tidak mengingatnya selama ini. Mengira Misu mengatakan semua itu karena boneka yang dia berikan, Yung Jun tersenyum dan berkata dia akan tetap melakukan semua ini untuk membahagiakannya. Setelah itu saat akan membeli permen karamel, tiba-tiba ingatan Misu di hari penculikan itu mulai kembali. Di masa lalu saat masih berumur 2 tahun, Misu disekap bersama anak laki-laki di salah satu gudang kosong. Ketika Misu menangis karena ketakutan, anak laki-laki itu memberikan permen karamel untuknya agar tidak merasa takut lagi. Karena sangat yakin anak laki-laki itu adalah Yung Jun, Misu membeli beberapa permen karamel untuk diberikan kepadanya. Akan tetapi, sebelum memberikan permen karamel itu kepada Jung Jun, Ji Ah memberitahu Misu mengenai rumor yang beredar mengenai So Jun yang pernah diculik di masa lalu. Mendengar kabar itu, Misu kembali mengingat masa lalu. Setelah berhasil lolos dari penculikan itu, anak laki-laki yang diculik bersamanya berjanji akan datang kembali untuk menemuinya dan meminta Misu untuk mengingat namanya, yaitu Lee Sung Hyun. Akan tetapi, meski berusaha mengingat semua itu, Misu belum bisa melihat jelas wajah anak laki-laki itu. Sehingga dia menjadi ragu siapa sebenarnya yang diculik bersamanya, karena ingin segera memastikan hal tersebut. Misu bergegas menemui Jung Jun untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Jung Jun mengaku bahwa rumor yang beredar memang benar adanya. Anak laki-laki yang diculik bersama Misu di masa lalu merupakan kakaknya. Sadar ternyata sikap manis Misu sepanjang hari ini karena mengira dia yang diculik bersamanya, Jung Jun menjadi agak sedikit kecewa. Di malam harinya setelah pulang bekerja, Misu menemui Sojun untuk menanyakan hal tersebut. Di sana Sojun menceritakan kejadian di masa lalu, Sojun berkata bahwa di masa lalu dia dan Yung Jun ke salah satu taman bermain. Yung Jun meminta Sojun menunggu dirinya dengan alasan akan pergi membeli minuman untuk mereka berdua. Akan tetapi setelah pergi begitu lama, Yung Jun tidak kunjung kembali sehingga dia harus diculik di tempat itu. Sojun tidak tahu bagaimana dia diculik dan di mana dia disekap, karena sejak kejadian itu dia tidak mengingat kenangan buruk itu, dan bahkan dia tidak mengingat dirinya disekap dengan anak perempuan yang ternyata adalah Misu. Meski sudah mendengar semua penjelasan dari Sojun, Misu masih belum yakin tentang semua ini dan terus kepikiran akan hal tersebut. Setelah itu saat berada di rumah Hyung Jun untuk membantu memilih buku, misu melihat berkas lama yang berisi para kandidat calon sekretaris Hyung Jun 9 tahun lalu. Melihat profil para kandidat lainnya sangat jauh di atasnya membuat misu mulai bertanya-tanya, Apa alasan Jungung Jun memilih dirinya sebagai sekretarisnya yang sangat jauh di bawah para kandidat lain 9 tahun yang lalu. Yung Jun yang ternyata mendengar itu sontak langsung mengatakan, "Alasan dia memilih Misu sembilan tahun yang lalu karena dia adalah Kim Misu. Entah apa alasan spesifiknya, Yung Jun hanya berkata karena dia adalah Kim Misu. Itulah yang menjadi alasan utama Yung Jun memilihnya. Sebelum pulang dari sana, setelah mendengar cerita dari So Jun, Misu meminta Yung Jun untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa kakaknya." Mendengar perkataan Misu, Yungjun Jun hanya terdiam dan setelah Misu pergi sambil melihat profil Misu 9 tahun lalu, Yungjun Jun mengingat masa lalu ketika dia bertemu dengan Misu di acara makan malam perusahaan. Yungjun Jun terus menatap Misu dari kejauhan yang tampak senang menikmati minum bersama para karyawan. Sejak melihat Misu di malam itu dia secara khusus meminta HRD untuk memperkerjakan Misu sebagai sekretarisnya. Keesokan harinya, saat berada di kantor, Misu menerima telepon dari Sojun untuk mengajaknya bertemu. Karena ajakan itu, Misu meminta izin kepada Youngjun untuk pulang lebih cepat hari ini dan memberitahu alasannya karena ingin pergi menemui Sojun. Mendengar itu, Youngjun menjadi kesal, namun dia tetap mengizinkan Misu pergi untuk menemuinya. Akan tetapi, setelah mengizinkan hal itu, saat Misu dan Sojun akan pergi ke suatu tempat, Yungjun malah datang ke sana, meminta Misu ikut bersamanya untuk menghadiri rapat perusahaan. Misu yang sudah memeriksa jadwal Yungjun hari ini tidak ada rapat penting. Bingung atas kedatangan Yungjun secara tiba-tiba, meski pada akhirnya dia tetap setuju untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya, karena rencana mereka digagalkan oleh Yungjun, Misu dan Sojun kembali bertemu di tempat penculikan itu, terjadi agar bisa mengingat kejadian itu. Meski telah berkeliling beberapa lama di tempat itu, mereka berdua masih tidak bisa mengingat sisa-sisa kenangan kejadian di masa lalu. Setelah itu saat akan pergi ke salah satu restoran untuk makan bersama, Yung Jun sudah ada di sana menunggu kedatangan mereka untuk meminta Misu membuatkan ramen untuknya sekarang juga. Mendengar permintaan Yung Jun, Misu dan Sojun merasa aneh atas sikap Yung Jun yang selalu datang mengganggu mereka bersama. Kesal atas sikap Yung Jun, So Jun mulai memperdebatkan sikap Yung Jun sehingga suasana di antara mereka berdua menjadi memanas. Namun Misu yang tidak mau melihat mereka berdua berkelahi hanya karena dirinya, mencegah hal itu dengan meminta So Jun pergi dari sana. Setelah itu bukannya memasak ramen untuk Yung Jun, Misu malah mengajak dia ke salah satu kedai ramen dan menanyakan alasan Yung Jun bersikap seperti ini yang selalu mengganggu pertemuannya dengan So Jun. Yung Jun secara terang-terangan memberitahu Misu bahwa alasan dia melakukan semua ini karena cemburu melihat Misu bersama pria lain, apapun alasan Misu pergi menemuinya. Mendengar itu, Misu terdiam malu karena Jung Jun mengatakan semua itu dengan sangat keras di depan banyak orang. Setelah itu, Jung Jun kembali meminta Misu untuk menikah dengannya. Dia berkata bahwa ajakannya kali ini benar-benar serius karena sangat mencintainya. Tidak seperti dulu ajakan pertama kalinya yang hanya karena tidak ingin dia berhenti bekerja. Mendengar itu Misu terlihat sangat tersentuh, akan tetapi dia malah tetap menolak lamaran Jun, karena menurutnya dia mengatakan semua ini hanya karena rasa cemburunya terhadap Sojun. Kim Bisa, 그만 나한테 진심이야. 그때는 붙잡고 싶어서 그랬어. Keesokan harinya saat melakukan lokaria bersama para pegawai di salah satu tempat, Jung Jun yang selama ini tidak pernah menghadiri acara lokaria datang ke sana untuk menghadiri acara tersebut yang membuat para pegawai termasuk Misu kaget atas kedatangannya. Saat memainkan permainan, mengumpulkan bendera dengan para karyawan, tiba-tiba saja hujan turun sehingga mereka berdua harus berteduh di salah satu pondok. Tak lama berteduh di sana, tiba-tiba saja Misu berteriak ketakutan karena melihat seekor laba-laba. Melihat itu, Jung Jun langsung menyingkirkan laba-laba tersebut dan memberikan permen karamel kepada Misu untuk menenangkannya. Karena permen karamel itu, Misu kembali berpikir bahwa anak laki-laki yang diculik bersamanya di masa lalu adalah Yung Jun, namun Yung Jun tetap menyangkal hal tersebut. Setelah hujan reda saat berjalan kembali ke villa, Misu berkata bahwa alasannya menemui So Jun hanya karena ingin mengingat kenangan bagaimana dia diculik di masa lalu, dia tidak memiliki niat lain dan meminta Yung Jun untuk tidak cemburu dan mempercaya dirinya. Mendengar itu, Yung Jun akhirnya mengizinkan Misu dan berjanji akan selalu mendukung apapun yang Misu lakukan mulai sekarang. Setelah itu, Misu kembali menanyakan alasan Yung Jun mendorongnya saat mereka akan berciuman beberapa hari lalu. Bukannya menjawab pertanyaan Misu dengan serius, Yung Jun malah mengatakan saat memejamkan matanya, dia terkadang melihat sosok hantu menyeramkan. Karena jawaban itu, Misu menjadi kesal dan langsung bergegas pergi meninggalkan Yung Jun di sana. Keesokan harinya, Yung Jun tiba-tiba meninggalkan acara Lokarya karena ada meeting mendadak dengan para petinggi perusahaan. Karena tidak sempat berpamitan dengan Misu di sana, Yung Jun meminta Misu datang ke rumahnya malam ini karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Menerima pesan itu Misu tersenyum tersipu malu sambil memikirkan hal romantis yang bisa saja terjadi di antara mereka nanti malam. Singkat cerita di malam harinya seperti janji mereka tadi pagi, Misu datang ke rumah Yung Jun dengan berpenampilan sangat cantik. Yung Jun berusaha membuat suasana menjadi romantis dengan memanggang daging sendiri, namun semua daging yang dia panggang malah hangus tanpa tersisa sehingga mereka memutuskan untuk memesan pizza. Tak lama setelah pizza yang mereka pesan datang, saat memakan pizza itu bersama, Yung Jun melihat ada bekas pizza di bibir Misu. Saat akan menyingkirkan pizza dari bibir misu, mereka berdua kembali saling memandang sampai terhanyut sehingga mereka akan berciuman. Akan tetapi seperti sebelumnya saat akan berciuman, Yung Jun kembali terbayang sosok wanita yang ingin mencekik leher anak laki-laki sehingga ciuman mereka tidak terjadi. Karena sudah pernah mengalami hal itu, Misu mencoba mencairkan suasana dengan berkata Yung Jun akan mendorongnya kemana lagi kali ini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tak ingin misu kecewa lagi seperti sebelumnya, Yung Jun ingin menjelaskan alasannya. Akan tetapi sebelum sempat menjelaskan semuanya, Yusik datang ke sana sehingga mereka berdua melompat memisahkan diri satu sama lain. <sum> <sum> Sadar kedatangannya di waktu yang kurang tepat, Yusik meminta maaf dan ingin pergi dari sana. Namun Misu yang tidak mau membuat suasana menjadi canggung memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Setelah Misu pergi, Yusik langsung meminta maaf kepada Yung Jun karena telah mengganggu kencannya bersama Misu. Tidak hanya meminta maaf kepada Yung Jun, keesokan harinya saat berada di kantor Yusik juga menemui Misu untuk meminta maaf atas kedatangannya semalam. Tak lama dari itu Misu menerima telepon dari ibunya Yung Jun memintanya datang ke rumah untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Di sana Misu menceritakan semua yang dia ingat kepadanya, Ketika Misu menyebut warna baju yang anaknya pakai, Ibu Yung Jun langsung memotong perkataan Misu dengan menyebut pakaian yang digunakan anaknya di hari itu secara detail, karena anaknya sangat mudah terserang flu tanpa menyebut nama salah satu anaknya. Sang ibu sangat menyesal jika dia tahu hal itu akan menimpa putranya yang rentan terkena flu. Dia akan memakaikan baju yang sangat tebal untuknya agar tidak merasa kedinginan dan terserang oleh flu. Sang ibu juga sangat berterima kasih kepada Misu karena ada di sana untuk menemani putranya sehingga tidak merasa kesepian di tempat yang gelap itu. Tak lama Sojun datang ke sana dan meminta Misu untuk menunggu dirinya jika ingin kembali karena dia akan mengantarnya keluar. Saat berjalan keluar dari sana, seperti perkataan sang ibu tadi mengenai anaknya yang rentan terkena flu karena cuaca hari ini lumayan dingin, Misu bertanya kenapa Sojun tidak memakai pakaian tebal jika dia memang rentan terkena oleh penyakit flu. Sojun berkata untuk apa dia memakai pakaian tebal di cuaca se sejuk ini karena tubuhnya sangat sehat dan tidak pernah memiliki tubuh lemah sehingga harus rentan terserang penyakit flu. Mendengar pernyataan Sojun, Misu kembali bingung siapa sebenarnya yang benar-benar diculik bersamanya di masa lalu. Semua orang mengatakan So Jun lah yang diculik di masa lalu, namun dari beberapa bukti yang sudah dia lihat, ciri-ciri anak laki-laki itu lebih kuat mengarah kepada Yungjun. Di sisi lain Yungjun sedang membaca buku harian masa kecil Misu yang sudah dia berikan kepada So Jun. Sambil membaca buku itu Yungjun mengingat masa lalu saat mengantar salah satu anak perempuan pulang yang ternyata adalah Misu. Ternyata anak laki-laki yang diculik bersama Misu di masa lalu adalah Jun, Namun, entah apa alasannya, dia malah menyembunyikan hal itu dari semua orang, sehingga orang-orang berpikir bahwa Sojun yang diculik di masa lalu. Misu meminta Jun untuk menikah dengannya suatu hari nanti, karena hal itulah mereka berdua membuat janji bersama akan terus bertemu setelah hari itu untuk mewujudkan pernikahan mereka. Mengingat janji yang pernah dia buat dengan Misu membuat Yung Jun tersenyum akan kelakuan mereka meski sempat mengalami kejadian yang sangat sulit. Karena mengingat masa-masa itu, Yung Jun jadi sangat merindukan Misu sehingga dia mendatanginya untuk memberikan sekotak permen karamel dan langsung pergi dari sana. Atas sikap manisnya yang rela datang jauh-jauh hanya untuk memberikan permen karamel kesukaannya, membuat rasa cinta Misu semakin dalam dan menjadi terharu bahagia. Keesokan harinya acara pameran yang sudah mereka persiapkan beberapa hari lalu sudah resmi dibuka untuk umum. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, So Jun yang merupakan penulis novel terkenal akan menjadi bintang tamu di acara pembukaan. Saat melakukan wawancara di depan para tamu undangan dan para pengunjung, pembawa acara menanyakan apa saat ini So Jun sudah memiliki pasangan. So Jun berkata baru-baru ini dia menemui seorang wanita yang membuatnya jatuh hati. Ketika dia menceritakan sosok itu merupakan anak kecil yang disekap bersamanya dulu karena mengalami penculikan yang sama, Yung Jun langsung tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Misu. Entah sejak kapan So Jun mulai jatuh hati kepada Misu, tiba-tiba saja dia langsung terang-terangan menyatakan perasaannya di depan semua orang. Mendengar pernyataan So Jun, tentu membuat Yung Jun sangat kesal sehingga dia langsung keluar dari tempat acara. Misu yang tidak ingin Yung Jun salah paham karena perkataan dari Sojun Jun langsung bergegas menyusul Yung Jun untuk menjelaskan semuanya. Misu menjelaskan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Sojun Jun, karena pria yang dia cintai hanyalah dirinya. Meski sempat akan pergi karena Yung Jun hanya terdiam setelah dia mengatakan semua itu, Yung Jun menarik Misu kembali dan langsung memeluk erat dirinya. Di tengah suasana mendebarkan itu meski sempat tidak jadi berciuman karena kembali membayangkan sosok wanita yang telah menculik mereka, Misu mengambil inisiatif sendiri untuk mencium Yung Jun lebih dahulu sehingga ciuman yang tertunda cukup lama bisa mereka lakukan dengan penuh gairah dan cinta.